Ada orang dia sebut, Ustaz, betul ke dalam syurga boleh tengok Allah besok? Kita kata begitulah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Tapi Ustaz, macam mana kita nak tengok? Kita bawa tenang. Jangan sibukkan tengok wajah Allah tu. Tanya dulu masuk syurga ke tidak kita. Besok masuk neraka, tak ada harapan nak. Nak tengok? Tak. Neraka nak tengok apa? Lepas tu confirmkan dulu masuk syurga. Jangan kelangkabut. Orang kita kan suka begitu. Apa dalam syurga? Dalam syurga. Beramal tak sibuk dalam syurga? Seronoklah syurga. Mengumpat macam tu juga. Oh makcik. Eh? Tak, bukan orang sini. Contoh je. Ha, sebab itu, kita tidak dapat melihat Allah Ta'ala. Tak dapat. Zat Allah itu bukan seperti manusia. Laisa kamitslihi syai'. Tetapi Nabi SAW nak memberitahu kita seolah-olah ketika kita beribadah, apa perkara yang kita lakukan, seolah-olah kita melihat dia. Kalaulah untuk kita fahamkan dalam konteks kehidupan kita. Contoh, kita ni orang bawa kenderaan. Macam mana rupa kita bawa kenderaan ketika ada polis dengan tak ada polis? Sama kelik. Baik. Nampak polis, terus tarik. Apa nama tu? Seat belt tu. Tapi biasanya kalau tarik seat belt masa polis ada, memang tak jumpa-jumpa dia punya lubang. Tak masuk-masuk, mana nak letak. Lah kali kepit, yelah kepit. Macam tak biasa pula. Tak, maknanya berbeza keadaan kita ketika dilihat, ketika kita melihat. Kalau tak ada polis kan, relax saja. Jembek tak pakai, pakai telefon. Tengah mandu, nampak polis. Dicampaknya telefon. Walhal, polis tu kan tengok dia pun. Nampak kereta peronda je. Dia tak tahu. Polis tu pun sedang cakap dalam telefon. Seolah-olah. Kalau tuan-tuan boleh faham lah. Kalau dulu kita bagi contoh, orang pergi sembahyang rumah bakal pak tu. Kan? Ajaklah kawan kau tu datang, kata dia. Betul kan? Dulu-dululah, dulu-dulu contoh gitu. Jadi